Pemda Penghitungan Dana Desa tahun 2020, penghitungan dana desa berdasarkan PMK 205 tahun 2019. Dana desa yang merupakan APBN 10% ini itu dibagi menjadi 69% alokasi dasar, kemudian 1,5% alokasi afirmasi atau angka kemiskinan, 1,5% alokasi kinerja, ini yang akan membedakan tiap desa, kemudian alokasi formula sebesar 28% dari alokasi kinerja ini di bobot 20% terkait dengan pengelolaan keuangan desa, kemudian 20% terkait dengan pengelolaan dana desa, 25% ini adalah untuk output DD, dan 35% adalah untuk pembangunan ini yang membedakan tiap desa ya. Tidak semua desa dapat untuk alokasi kinerja. Kemudian dari 28% ini alokasi formula, 10% ini adalah jumlah penduduk, kemudian 50% ini adalah angka kemiskinan di desa, kemudian 15% kalau nggak salah ini, 15% luas wilayah, dan terakhir 25% adalah indeks kesulitan geografis. Oke rekan-rekan, kita berlanjut kepada bagaimana cara menghitung untuk DD di tahun 2021 berdasarkan RUU APBN tahun 2021. Bahwasannya ini ada perbedaan formula untuk dana desa sebesar 72 triliun akan dibagi sebanyak 65% alokasi dasar yang sebelumnya itu 69%, yang mana ini bagi itu dibagi rata bagi seluruh desa di seluruh Indonesia berdasarkan Permendagri terkait dengan kode wilayah dan desa. Kemudian 1% ini adalah alokasi afirmasi ataupun angka kemiskinan, kemudian 3% alokasi kinerja yang mana kewenangannya dari Kementerian Keuangan, kemudian 31% ini alokasi formula, 3% ini dibagi membuat 20% untuk pengelolaan keuangan desa berdasarkan aplikasi Siskedes, kemudian 20% ini berdasarkan pengelolaan desa dilihat dari input CPD Kemendesa, kemudian 25% ini capaian output DD melalui aplikasi Omspan, kemudian 35% output pembangunan. Tapi ini sebetulnya kewenangan ini ada di Kementerian Keuangan yang mana nanti besarnya akan diatur secara khusus oleh PMK yang mengatur pengelolaan dana desa di tahun 2021. Nah ini yang berbeda, alokasi kinerja sebelumnya 1,5% menjadi 3%. Kemudian untuk alokasi formula 31% ini, 10%-nya itu adalah jumlah penduduk, kemudian 50% dari angka kemiskinan berdasarkan pencatatan di BPS, kemudian ini 15% luas wilayah ya, dari PODES di BPS, kemudian juga ini 25% adalah indeks kesulitan geografis.